Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini edisi Dolin yang bahasa Indonesia-nya main ke garasinya SNC. Kebetulan Pak Ono RDC terus dari Bali, bos. Bareng Mas Ikul. Dusun Krikilan, Desa Wates, Negoro, Kecamatan Ngoro. RDC ayo di review, bos, mumpung diumbah. Yuk mulai. Melu mau bagus. Thank you.
Lurus, lurus, lurus. Baik, jadi beginilah armada SNC-nya semua. Wow. Rasa sayang sama itu juga. Wow lagi. Nah. Di belakang itu apa ya? Bentar. Kalau tak ada mereka rian gini. Aku kono, ya ketu arek. Oh, nggih nggih nggih. Yes, 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 yes. Sip, bos. Baik. Sekarang kita ada di belakang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, loh. Kenapa, Mas? Ini ya salah satu unit SNC, Bos. Tapi sama yang Giga tadi itu kan habis dari Bali tuh, habis ikut apa kayak disewa gitu, kayak ikut pemborong lah ngarep proyek di Bali. Lalu paginya itu katanya sih remnya ngeblong, jadi gak pakem sama sekali. Alhasilnya terjun dari atas lalu turun ke bawah. Videonya saya sertain habis video ini. Ramadan. Lepas saat itu. Untung aja supirnya bisa loncat itu. Kalau nggak bisa ya nggak tahu lagi. Ini aja kabin sampai hancur kayak gini. Rata-rata
radiatornya, kipas radiatornya bos, kena bos, bis acur, per sasis kabin terutama bos, kabin terutama paling mana bos. Ban aja sampai kayak gini bos. Parah ini, parah. Ini air filternya, itu mesin pecah semua. Sasisnya robek bos, sasisnya robek bos. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Pulang. Kenapa sih? Thank you.